Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyi lonceng. Oke, kali ini saya akan dibagikan map yang mau review harga sapi bakalan ya sudah di belakang saya. Tonton terus video saya sampai habis, jangan lupa komentar di video saya. Oke, langsung aja kita akan review sapi bakalan ini bersama Bapak E. Assalamualaikum, Pak. Datang berapa ekor? 10. Sudah ada yang keluar? Laku 4. Alhamdulillah, ini lagi-lagi yuk, Pak. Banyak rezeki, Pak. Harga paling rendah berapa? Harga paling rendah 16 juta harga paling rendah. Ini yang berminat bisa datang langsung ke pasar sapi Gondang Legi langsung, atau bisa datang langsung ke rumah Dampet ya, Pak ya. Dampet ini sama nomornya ada di Mas Imam, sama aja ya, Pak, sama Mas Imam. Pak ini Pak Salim, dari nomornya sama Pak Imam. Oke, langsung aja nanti kita akan review harga sapi bakalan dari sebelah mana dulu, Pak? Oh, ini yang paling super. Dari sebelah sini paling super ada limusin. Nah, limusin sudah poel apa, Pak? Belum poel. Ini seperti ini belum poel. Postur tubuhnya tinggi ya, ada semok. Ini nanti kita lihat dari kepala itu kelihatan tanduknya sangar, guys. Harga berapa ini, Pak? 23. Harga 23. Ini siap penggemukan seperti ini ya, Pak ya. Siap penggemukan harga 23. Harga 23. Lanjut, Pak. 24. Oh, yang ini lebih besar lagi. Panjang, postur tubuhnya tinggi, panjang, lebih semok, harga 24.500, selisih 1.500. Lanjut, Pak. Yang limusin ada limusin. Dua-dua. Ini sungguhnya apa, Pak? Sih, anu ya, sih. Tengil. Tengil. Ini harga 22. Nah, ini enggak kalah panjangnya, cuman belum jadi semok, guys. Harga 22. Lanjut, Pak. 21.500. Ini ada harga 21.500 ada limusin. Nih, nanti kita lihat dari kepala ini limusin. Agak super limusin 21.500 ya, 21.500 yang seperti ini juga siap penggemukan. Ini semua belum poel ya, Pak ya? Belum, ini masih belum ada 2 tahunan. Ini siap untuk buat penggemukan nanti, guys. Itu harga 21. Wah, ini sungguhnya tanduknya sangar. Nanti kita lihat dari depan 21. Harga 21. Halo, jangan lupa subscribe Mega Vlog Sapi. Harga 21 ya, Pak. Lanjut, ini yang terakhir. Ini. Oh, ada yang mau lewat. Ada jantan. Ini Mbak Samira. Oh, ini juga baru dapat. Ini limusin baru dapat. Wow, ini juga siap penggemukan. Ini baru dapat limusin. Harga kisaran berapa, Pak? 24. Harga tadi itu 24. Yang ini yang baru dapat. Ini baru dapat dari petani ini biasanya. Harga 24. Makanya kalau bapak tentu main-main. Wow, ini juga lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang tadi itu 24.500, cuman kalah, ini kalah semok, dan ini lebih tinggi, gemuk juga, untuk dari belakang belum jadi sepenuhnya, lebih tinggi dari itu ya, Pak ya, lebih bagus. Ini sudah poin lah, Pak. Dua. Oh, sudah poel 2. Jadi umurnya sudah hampir 2 tahun lebih, poel 2. Nah, ini yang itu tadi poel 2, guys. Nah, ini tinggal satu tadi. Yang ini harga 16 juta. Yang ini terakhir, yang betina bukan miliknya. Yang ini harga 16 juta, teman-teman. Lebih kecil, bakalannya lebih kecil. Kita lihat dari depan ya. Yang ini betina, nggak tahu milik siapa.
Ini yang ada limusin cross. Betina milik sampean apa bukan? Oh, bukan. Ya ini harga tadi 16. Betina enggak pernah ya, Pak? Enggak pernah. Ini tadi yang harga 20 ya? 20 21. Wah, ini. Sungune sip iki. Pak, kalau milih bakalan itu seperti apa sih sing sing apa yang bagus gitu loh? Yang bagus kakinya itu bagus. Kakinya itu bagus, jenjang gitu ah. Iya. Jenjang terus ini. Dari kepalanya, Pak? Kepala kayak begini ini. Pak. Besar. Iya. Besar terus kupingnya kecil. Iya. Oh, kupingnya kecil seperti itu. Seperti ini. Oh, seperti ini. Dengan ini kepalanya. Kepalanya ini, yes. Sungune juga sangar. Kupingnya kecil. Untuk kakinya juga bagus ini, Pak ya? Iya. Jenjang. Kalau yang ini kan kurang bagus. Oh gitu, ya. Iya. Ada bedanya, guys. Iya. Ya, ada bedanya. Nah, lebih sana lebih bagus ya, Pak ya? Iya, nah, itu juga lebih besar. Ini apa sak? Apa sungune kok cilik, Pak? Tengil. Tengil. Sungune tengil, guys. Tengil. Sungune tengil. Ini lebih besar. Tak kesana apa aku, Pak? Iya. Lah ini ada juga ini limusin nih yang baru dapat tadi. Poil 2 katanya ini, Pak. Iya. Poil 2. Ini lebih tinggi, lebih besar ini untuk kakinya. Bagus. Tinggi, Pak, yo. Iya. Ini bisa dilihat ini teman-teman perbedaannya loh. Lebih tinggi. Yang ini ada simental ini, Pak. Ini simental juga enggak kalah super ini sungune. Ada sedikit kriwul-kriwul. Ini yang suka kriwul, guys. Nah, ini dari ini masih bisa besar lagi. Masih. Ini dari lehernya ini, Pak ya. Nanti ini kelihatan dari calon leher beton seperti ini nih, guys. Kepala. Dari kepalanya juga bagus. Sendi. Ya. Arepe didelok ah. Ya. Nih. Ya ini kelihatan dari anak bocil. Kepalanya bagus. Kepalanya bagus. Ini kriwul dan ini calon lehernya. Aduh, calon leher beton. Nah, bagus. Ya ini. Ini poel apa? Bolong. Belum. Ya, bolong poel. Limusin. Ini belum poel. Metal. Ah, masih kendor, Pak. Masih lumer. Wah, ini masih lumer jadi masih bisa besar lagi ini, teman-teman. Masih lumer. Ini mau dikeluarin apa, Pak? Iya, mau ada. Ah, ini mau dikeluarin, mau ada yang lihat deh. Tadi harga 24.500 ini tadi. Aku lewat di corner, Rek. Lah, yang ini tadi yang paling super. Ini Mas Imamnya baru nongol ini ya. Ini yang paling super. Ini masih dipantau ini buat pembungkukan. Dari mana Mas Imam? Dari mana? Dari Kulaan. Ya ini juga. Oh itu sudah laku. Sudah laku tadi bandrol harga 24, Mas. Iya. Tadi. Ah, Mas, ini nomor HP-nya berapa? 087 755 592. Alamatnya ada di Dampet Sumberayu Pesantren Malang Jawa Timur. Ini nanti bisa melayani wilayah luar Malang ya, Mas ya? Iya. Ini siang ini masih dipantau. Tadi saya sudah review sama bapaknya, Mas. Ini sama enggak ada. Ini yang masih dipantau ada limusin. Ini yang anu paling super ya, Mas ya? Yang paling super tadi ini. Oh, lehernya ini. Dipantau sama juragan-juragan. Ini masih dipantau ini, teman-teman. Tidak apa-apa, saya biar tahu. Udah keluar banyak, Mas ya? 6 sekarang. Sudah keluar 6. Sudah. Tinggal 5 ekor saja ini, guys. Hari ini hari baik mungkin ya buat buat beli. Alhamdulillah. Jumat lagi biasanya kalau Jumat lagi itu orang Jawa itu suka apa kalau mau beli sapi di bawah Jumat lagi, Mas Anjani, Mas. Hari yang bagus katanya. Ikan duyung nih, dipantau bapaknya ini.
Ya, sepantau juragan. Oh, bantu bapak ini. Kurang terang. Ini dari lehernya ini nanti kelihatan besar duluan ini, guys. Ini ada lagi, ini yang simental lebih bagusan nih, Mas ya. Menurut saya ini lebih gemuk dari ini, Mas ya. Cuman kalah panjang. Ini nanti kemungkinan kalau besar itu lehernya. Ini calon leher beton nih, seperti itu, guys. Calon leher beton. Oke, Mas Simon, terima kasih mau ditanya-tanya. Makasih, Pak, nggih. Oke. Semoga rezekinya lancar. Oke, terima kasih, guys. Untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba 30 kalau sup-supnya ini namanya. Test grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.